Puluhan balon udara menghiasi langit Wonosobo, Jawa Tengah. Penerbangan balon udara ini merupakan tradisi dalam memeriahkan Hari Raya Lebaran. Sekitar 70 balon raksasa sejak pagi hari menghiasi langit di Desa Karangluhur, Kertek, Wonosobo. Balon-balon jumbo cantik aneka warna ini merupakan hasil karya warga di Wonosobo. Balon udara ini diterbangkan dengan asap serta diikat dengan tali dengan tinggi maksimal 150 meter. Ketinggian tersebut sesuai dengan peraturan Kementerian Perhubungan, sehingga tidak mengganggu lalu lintas penerbangan. Festival balon udara ini menarik ribuan pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Mereka memanfaatkan momen satu tahun sekali tersebut untuk berswafoto sekaligus liburan lebaran. Kepala Dinas Pariwisata Wonosobo, Agus Wibowo, mengatakan festival balon udara tersebut diselenggarakan selama 10 hari selama lebaran. Puncak festival balon udara nantinya akan digelar di alun-alun Wonosobo pada tanggal 21 April mendatang, yang akan menampilkan 70 balon udara terbaik hasil seluruh festival di Wonosobo. Penerbangan balon udara jumbo ini merupakan tradisi turun-temurun warga Wonosobo setiap hari lebaran tiba. Yang pertama mengucapkan dan batin. Yang selanjutnya jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.